Pesugihan merupakan upaya untuk membuat diri menjadi sugih atau kaya dengan perantara alam gaib. Menurut paranormal, dalam dunia metafisika memang dikenal istilah pesugihan untuk memperkaya diri. Ada sebenarnya itu bangka ibnuca pesugihan itu ada. Nah, pesugihan positif ada, pesugihan negatif ada. Orang lebih mengatakan ngupang, ya. Kemudian juga ngerando ada yang dengan cara ngepet, ya, seperti babi ngepet dan sebagainya. Ini kategori pesugihan negatif. Pesugihan negatif ini jaminannya atau agunannya itu manusia, nyawa manusia. Ya, di sinilah makanya kalau ada orang mengatakan pesugihan ini atau bank gaib ini atau pinjaman ke bank gaib ini atau mungkin ada donatur dari gaib ini tidak membawa tumbal, itu sebenarnya tidak mungkin. Pesugihan ini tidak mudah dalam hal ini, dalam arti konteks pesugihan yang negatif. Banyak orang melakukan hal-hal yang di luar dari norma agama, tidak agama, karena kebutuhan yang sangat mendesak, sudah buntu, sehingga mencari jalan pintas. Di mana jalan pintas belum tentu berhasil. 1001 orang yang berhasil. Karena apa? Tipu daya setan, tipu daya jin untuk menyesatkan manusia. Jangan lupa ini. Menurut sosiolog, seseorang menjalani ritual pesugihan biasanya disebabkan karena kondisi ekonomi yang sulit. Mereka yang percaya dengan ritual pesugihan ini adalah mereka yang bisa dikatakan sebagai kelompok minoritas. Ya, minoritas dalam arti ekonomi. Nah, juga karena minoritas dari dimensi keagamaan, keagamaan atau spiritualitas, ya. Untuk orang yang mayoritas secara keagamaan memahami nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan, kemudian nilai-nilai produktivitas secara masyarakat, itu pasti akan mencari sesuatu yang lebih baik daripada hal-hal cepat instan. Nilai-nilai tradisional yang masih dipegang oleh masyarakat modern membuat ritual pesugihan masih sering dijalani oleh masyarakat saat ini. Kalau dikatakan zaman modern, kenapa masih ada hal tersebut, ya? Karena kalau untuk masyarakat Indonesia, nilai-nilai modern itu paralel berjalan bersama dengan nilai-nilai tradisional, ya. Nilai-nilai tradisional itu berarti ada sosialisasi ritual, sosialisasi nilai-nilai tentang bahwa kekayaan atau hasil sesuatu yang sifatnya materi itu dapat diperoleh melalui ritual tertentu. Dan itu disosialisasikan secara turun-temurun. Selain tenaga dan biaya, ritual pesugihan juga berdampak kerugian sosial bagi pelakunya. Nah, dampak secara pribadi adalah semakin menjauhnya mereka secara pribadi dari kemampuan-kemampuan rasionalitas yang mumpuni, ya, kemampuan-kemampuan berpikir secara modern. Dan mereka tentu akan menjauh dari kemampuan pemahaman keagamaan spiritual yang benar. Enggak, saya enggak punya keinginan untuk jadi orang kaya. Ya, tinggal harapan saja. Harapan orang juga yang mesti ingin untuk menjadi kaya, tapi untuk melakukan hal yang seperti itu, saya sudah benar-benar ketakutan. Ya, ketakutan kalau meninggal seperti saudara saya itu. Ya, keinginan masih, tapi ya cari jalan lain gitulah. Nah, setelah ini orang yang melakukan ini ternyata meninggal, ini bagi saya sebagai suatu pengalaman. Jadi saya benar-benar rasa ketakutan. Jadi sudah putus harapan saya untuk hidup jadi orang kaya melalui kesugihan itu. Dan sekarang ya sudah terima saya apa adanya, sudah bersyukur kepada Tuhan hidup seperti ini.